Melalui bimtek ini, kami berharap Bapak Ibu dapat lebih memahami, memanfaatkan perlatihan TIK yang kami berikan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kami juga mengingatkan spesifikasi peralatan TIK dan media pendidikan agar sesuai dengan Permendikbudristek nomor 3 tahun 2022 pada salinan lampiran 10 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus bidang fisik di tahun anggaran 2022. Hari ini tentu kita sebagai seorang guru harus bisa memanfaatkan tools yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, ya, Chromebook memang betul-betul dipakai, dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Bimtek ini sangat luar biasa. Alhamdulillah juga relevan dengan ilmu yang selama ini kami dapatkan. Nah, Chromebook ini sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran, Pak, baik kita sebagai guru maupun siswa nanti yang akan berkolaborasi dengan pendidik. Kami berterima kasih sekali adanya program ini karena sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru dan juga nantinya untuk siswa-siswi kami untuk memudahkan dalam proses pembelajaran. Yang mana dalam bimbingan teknis pemanfaatan TIK SMP ini, kita dapat membuat video pembelajaran yang sangat mudah, kemudian kita dapat disatukan dalam satu aplikasi ini, sehingga memudahkan kita berbagi, kemudian kita memudahkan kita memberikan latihan soal kepada siswa, kemudian memudahkan berbagi kuis kepada siswa dan juga mengumpulkan file-file yang penting untuk kita guru-guru ini. Jadi bisa satu form saja bisa kita menggunakan bersama.